kita mesti lewat jalur yang bener, tapi lebat sekali, coy. Hampir habis sedikit lagi. Kalau kita lihat di peta, ini pet yang bukan pet ini. Bukan karena musim hujan, karena jarang dilalui manusia. Kita masuk ke hutan pinus lagi. Kalau udah ketutup hutan pinus biasanya nggak begitu las. This is the way you have.
Punten, Pak. Merdeka Seda, Pak. Pak.
Banten. Merdeka Seda, Pak. Merdeka Seda. Seda. Mohon. Ya, Kak, adinya, Pak. Abdi di Lambosir. Mohon. Ya, Kak, Seda. Gedan. Mohon tenang, Pak. Eh, hey, mangga. Katurunan, Pak. Bro, sadar nggak, bro? Ini kan banyak petani-petani perkebun-perkebun gitu ya, farmer. Mereka bisa bawa motor masuk ke sini loh. Motor trail super. Udah masuk kebun warga lagi, udah keluar hutan. Capek. Ya, sekarang kita udah di jalan utama. Nih, pohon aja udah ada yang punya sekarang di sini. Dilarang keras ambil daun cengkeh tanpa izin pemilik, bisa urusan dihukum. Nah, ini pohon cengkeh. Tuh. Si Meji, teman saya, juga sering ambil cengkeh katanya dulu. Sekarang mah ngajar, udah jarang ke kebun. Sibuk. Kangen nasi, oi. Nggak bawa nasi, nggak bawa beras. Kemarin cuma makan protein bar. Tadi pagi makan mie. Nanti siang makan di warung yuk. Nyampe lah istirahat makan siang di Mandi Rancan atau Sumber. Enggak, Pak. I'm not afraid to die.
Ya, setelah masuk hutan, keluar dari hutan masuk desa Seda. Dari desa Seda kita masuk hutan lagi. Ya, terbayangkan sejauh apa desanya, Menji. Goodbye.